Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini, ya, kita minggu kemarin sudah ketemu di acara MPLS. Ya, sekarang kita ketemu lagi di materi atau pelajaran IPS. Ya, tentunya anak-anak masih ingat minggu kemarin yang Bapak ajarkan. Mudah-mudahan masih ingat, ya. Terus juga nanti bisa dipraktekkan. Baik anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi atau pelajaran IPS. Setelah minggu kemarin kita pengenalan MPLS, terus nanti juga tadi ada matrikulasi, sekarang adalah tinggal masuk ke materi pelajaran IPS. Baik anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran IPS, tapi sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Supaya apa? Kita nanti apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sadaqallahul azim. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran IPS, ya. Kita lihat di samping, karena sekarang kondisi COVID, nanti kita jangan lupa 5M, ya. Satu, menjaga jarak, ya, terus mencuci tangan, terus nanti tidak memegang wajah kalau kondisinya tangan tidak bersih, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Ya, itu adalah salah satu untuk pencegahan COVID-19. Baik anak-anak, kita lanjut. Untuk materi sekarang adalah pembahasan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, apakah itu ruang dan interaksi antar ruang? Nah, kita bahas, ya, satu persatu. Nanti disimak. Apabila ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan. Hal yang penting, silakan dicatat. Ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar, ya. Atau KI dan KD. KI dan KD, ya. KI untuk sekarang adalah KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu yang pertama. Yang dua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu KI 2. KI 3-nya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata yang kelihatan, ya. Tuh. Terus kompetensi dasar atau KD adalah memahami konsep ruang
lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan faunanya. Terus, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya, dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, itu adalah KI dan KD-nya untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, ya. Ruang tujuan pembelajaran ruang dan interaksi antar ruang yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ruang. Nanti ya, dijelaskan apa itu ruang, ya. Kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Nah, di ruang syarat interaksi antar ruang apa itu? Dia menjelaskan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang empat adalah bentuk kondisi saling melengkapi kesempatan antara dan dapat dipindahkan. Nah, itu adalah empat tujuan pembelajaran kali ini, ya. Nah, terus juga nanti kita lanjut. Baik anak-anak, perhatikan gambar di samping atau gambar berikut. Nah, dilihat, kita lihat di sini ada gambar. Nah, pertanyaannya dalam pelajaran matematika, kenapa kita matematik ngambilnya? Ya, meskipun IPS karena ini. Ya. Gambar di samping dibahas pada judul materi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ya. Ini dalam pelajaran matematika adalah atau di materi apa? Pada gambar berikut, ya. Nah, itu. Nah, kita lihat juga gambar berikutnya, ya. Ini adalah ruang dan interaksi antar ruang. Ini ada beberapa gambar, ya. Ada bumi, terus halaman dan daerah pegunungan. Nah, ini antara ruang tidak dibatasi, ya. Kita lihat juga di sini ada bumi, terus apa lagi? Rumah. Terus apa lagi itu? Apa? Ada yang tahu? Ya, itu adalah danau, ya. Terus apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, itu adalah hutan, ya. Winter, ya. Terus, nah, ini adalah anak-anakku yang sedang menunjuk kemana arahnya? Ke bumi kita, ya. Nah, itu adalah interaksinya. Terus ini, nah, ini nih. Kalau dalam film kartun mungkin tahu yang sering nonton film. Ini ikan apa? Hidupnya di mana? Di mana? Di laut. Iya, cerdas berarti. Ya. Terus ini apa? Ini adalah ya, pinter. Ya, baik. Anak-anak, ya, kita lanjut. Sekarang adalah pengertian ruang. Apa itu ruang? Ada yang tahu? Iya, oke. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, ya, bumi kita yang injak sekarang, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal, termasuk kita, hewan, tumbuhan. Nah, itu adalah ruang tempat tinggal kita di muka bumi. Itu adalah disebut ruang, ya. Jadi tahu kan sekarang apa itu ruang? Nah, nanti juga sama. Sekarang lagi di ruang, ya. Terus, sekarang adalah ruang lingkupnya. Apa saja? Ya, kita lihat. Gambar apa? Tadi sudah. Gambar apa? Danau. Ya, pinter. Ya. Ini adalah ruangnya, ruang lingkupnya. Terus, yang tadi sudah disebutkan. Hutan. Ya, pinter. Anak-anakku, ya. Terus, lanjut juga nanti kita lihat di sini, ya. Apalagi yang kan ruang yang kita ini, ya. Kita lanjut, ya. Tadi sudah adalah bentuknya bumi atau globe dalam bahasa IPS-nya. Sama lagi itu adalah awan yang di atas, ya. Kalau siang kita lihat jelas cerah, berarti tandanya itu langitnya cerah. Ya. Nah, ruang. Nah, tadi sudah dicontohkan ada danau, hutan, bumi, bentuk globenya, terus awan, angkasa. Nah, sekarang apa itu ruang? Ruang meliputi berbagai hal
Di antaranya adalah udara yang kita hirup setiap hari, ya, lapisan atmosfer tadi itu yang di atas langit, ya, perairan, laut, sungai dan danau, di bawah permukaan bumi, air dan tanah, serta batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan makhluk hidup, ya. Nah, memang begitu, bukan hanya kita, ya, tapi ada hewan, manusia, semua yang bernyawa dikarenakan adalah makhluk hidup, ya. Nah, perbedaan karakteristik antar ruang, ya, kita lihat ini adalah karakter di daerah mana? Padai. Oke. Terus ini adalah daerah dataran rendah ini, ya. Sebenarnya kita tempati sekarang adalah dataran rendah. Nah, ini di mana? Ini adalah daerah pegunungan, ya. Jadi ini perbedaan karakternya. Ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Ya. Nah, itu adalah karakter antar ruang. Semuanya memiliki karakter yang berbeda. Nah, setiap tempat muka bumi memiliki karakter masing-masing, ya. Kalau daerah pantai itu cenderungnya adalah panas, ya. Kalau daerah dataran rendah ini sedang, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, tapi kalau daerah pegunungan pasti dingin. Nah, itu karakternya, ya. Terus ya, tidak ada tempat bumi ini yang mempunyai karakter yang sama persis, pasti akan beda, ya. Tidak ada yang sama. Sama halnya kita, ya, manusia, maka karakternya pasti berbeda-beda, ya. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan terjadi interaksi antar ruang, ya. Inilah karakter-karakter ini, daerah-daerah ininya yang menyebabkan perbedaan karakter terjadinya interaksi antar ruang, ya. Itu, ya. Terus selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Nah, ini apa tadi? Ruang sudah, interaksi sudah, sekarang adalah pengertian interaksi antar ruang, ya. Adalah cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang lain yang ada di sekitarnya. Jadi secara fisik, setiap ruang pasti memiliki karakteristik pembangunan fisik sesuai dengan apa? Sesuai dengan perannya di suatu wilayah. Contohnya, sebagai pusat perdagangan, pasti ada di daerah dataran rendah. Ya. Tuh. Ini salah satu contohnya. Kalau pusat perbelanjaan, kita lihat pasti dataran rendah, kayak Grage Mall gitu, ya, di kota Cirebon. Oke. Nah, itu anak-anak untuk pengertian antar ruang kali ini, ya. Baik anak-anak, lanjut. Yang ketiga adalah syarat terjadinya interaksi antar ruang, ya. Jadi ada beberapa syarat terjadinya interaksi antar ruang di muka bumi ini, ya. Interaksi antar ruang apabila terdapat kondisi saling bergantung antar wilayah atau daerah. Jadi antar daerah satu dengan daerah lain. Pola kondisi tersebut adalah sama saling melengkapi. Artinya apa? Daerah A tidak ada dilengkapi oleh daerah B. Contohnya apa? Ikan asin pasti diproduksi di daerah pantai. Daerah pegunungan tidak ada ikan asin, maka saling bertukar atau saling melengkapi, ya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara, ya. Ini adalah terdapat daerah lain sebagai alternatif lebih baik sebagai tempat asal atau tujuan. Nah, itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, dapat dipindahkan. Artinya apa? Biaya interaksi yang lebih rendah mendorong terjadinya interaksi antar ruang yang lebih efisien. Artinya apa? Dengan biaya lebih murah. Ya, itu. Terus, empat, yang empatnya, ya. Bentuk kondisi saling melengkapi, kesempatan tersebut antara lain dapat dipindahkan.
Yang pertama adalah saling melengkapi tadi sudah. Nah ini contohnya wilayah A. Nah, lihat di gambar dia portal. Terus wilayah B daerah pantai. Ya. Nah di sini punya ikan asin dan contohnya tuh. Ya. Ini bisa saling melengkapi. Karena apa? Daerah B tidak memiliki yang ada yang di daerah A. Daerah A tidak memiliki apa yang di daerah B, maka saling melengkapi. Itu, ya. Nah, itu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka terjadi interaksi antar ruang. Ya. Terus, nah, kita lihat juga ini, tuh. Ya. Wilayah C, kita lihat juga. Nanti letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C menghasilkan ikan dan membutuhkan sayuran. Ya tadi itu ya. Jadi itu kondisinya. Ya. Karena letaknya dekat, maka ongkos transportasinya lebih murah. Sehingga wilayah A menjalin bersama dengan wilayah C. Maksudnya tadi wilayah B-nya agak jauh. Ya. Terus dapat dipindahkan. Artinya apa? Ya. Interaksi ini ya, ilustri di atas menunjukkan melemahnya interaksi wilayah A dan wilayah B karena wilayah C lebih dekat dengan wilayah A. Ya. Jadi ini dapat dipindahkan kenapa? Kalau A ke B ini terlalu jauh, maka dipindahkan ke C yang lebih dekat wilayahnya. Terus sehingga wilayah A cenderung melakukan interaksi dengan wilayah C. Nah, ya. Terus interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan apa? Karakteristik tanah, batuan, dan suhu di wilayah masing-masing tersebut, ya. Wilayah A ini cenderung wilayah dataran tinggi. Maka dia sejuk. Ya, wilayah B daerah pantai cenderungnya adalah panas. Ya. Nah, interaksi ruang tersebut dapat berupa satu, ya. Pergerakan orang. Jadi orang wilayah A pindah ke wilayah B, B ke C, ya. Seperti kalian nanti kalau sekolah kan dari rumah, dari sekolah balik ke rumah. Nah itu, ya interaksinya. Kedua adalah pergerakan barang. Ya ini biasanya adalah diantar oleh kurir atau ekspedisi, ya. Dan pergerakan informasi. Nah sekarang lebih cepat informasi melalui apa? Bayangin kalian sudah paham. Itu adalah melalui HP ya, yang lebih mudah, simpel dan praktis. Nah, itu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut adalah mobilitas penduduk ya. Jadi disebut adalah mobilitas penduduk. Terus untuk interaksi barangnya adalah transportasi yang tadi. Terus dalam interaksi komunikasi adalah komunikasi. Nah, itu ya. Nah, semua interaksi ini tetap terjadi karena adanya kondisi saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena ingat kita adalah makhluk sosial, ya. Selalu membutuhkan orang lain untuk melengkapi kebutuhan kita atau keperluan kita. Ya. Nah, perlihat persebaran penduduk. Nah. Nah, itu anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini tentang interaksi antar ruang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tidak apa kesimpulannya untuk kali ini? Ya, bahwa interaksi antar ruang itu adalah pasti yang terjadi dan itu tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Ya. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus bersikap bijak. Ingat anak, setelah materi ini selesai, nanti silakan ya apa yang saya sampaikan dicatat yang penting dan perlu. Nanti silakan tugas ya
cek di WA grup atau di akunnya. Silahkan dikerjakan, nanti Mbak tunggu hasilnya. Itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Mbak tutup, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kembali. Semoga apa yang Mbak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Sadaqallahul azim. Itu untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.